Okay, guys. Please welcome air terjun. Woo. Masa nih air terjun sama aku memang menit lek. Iya lek. Iya nih kayaknya ketel banget guys. Iso lah kok cek link videoku, videonya kami pun iso. Ayo lek keman. Kita pergi ke destinasi utama kita hari ini guys. Gak tahu, tapi di sini sudah disuguhi pemandangan yang bagus. Wes. Wes. Ada tingkatan lagi, guys. Ini tingkatan kedua dong. Lek kami berdiri tingkatan kedua dong. Ini yang pertama. Kita dari bawah sana. Coba naik ya. Coba naik langsung gas. Wuh, jernih sekali dong. Bisa nengke nengke raiso gatos ya yo. Tadi so malek ini yo guys. Mantep. Wuh. Iki air terjun sing paling stabil, walaupun musim hujan tambah banter, musim kemarau tetap banter nih. Mantep. Saatnya kita bilang lintas salam Indonesia. Mantap, gas. Halo guys. Pandemi ini ya dolannya ya tipis-tipis guys. Ini ada turut alas ini tapi yang jero alas ada salah. Yo iki poinnya guys. Harta karun ini gini. Yo. Ini tadi kita berjalan dari bawah sana. Nah ini bisa kalian lihat. Nah ini kolam ini yang pertama. Kemudian kedua, ketiga yang sini. Nah kita tadi dari belakang sana. Kita manjat, naik. Nah terbayar 10 menit ngakune tok. Kowe ora mungkin ngos-ngosan guys, tenan asli wis pokoke peh tenan. Ini segara irap kok. Beban ket mau yo ban iki. Tapi iki tewedang kono ya. Iya. Dayung guys, kalem-kalem,
Kita salam Indonesia. Mantap. Yo guys, yo wes, seperti itu tadi keseruan kita di wisata air terjun Kertoimbo. Ya. Kertoimbo atau Padas Gandul. Atau Padas Gandul ini terbaru. Ya. Dengan kondisi yang fresh, dengan perbaikan, dengan semua renovasi dan inovasi. Ya, jadi lebih bersih. Jadi lebih bersih, mantep, indah. Kemudian di sini di belakang kita juga dibikin seperti tingkat, guys. Jadi dari pinggir untuk balita. Ya. Agak nengah sedikit untuk mungkin anak-anak SD dan lain sebagainya, nanti sampai ke bawah terjun sana bener-bener agak dalam guys, sedada dewasa. Jadi seperti itu tadi keseruan kita, ya wes, itu bisa menjadi alternatif wisata kalian atau referensi wisata kalian mungkin yang ngajak keluarga. Jalannya udah aman banget ya. Ya memang dari Kandangan ke Kertoimbo memang jalurnya masih seperti itu, maka daman tapi bisa lah. Tapi perjuangan juga. Perjuangan. Ya. Tapi jangan lupa, tinggal cukup menarik besar ini. Ya. Oh, menarik banget. Kita disuguhi dengan pemandangan indah. Pemandangan yang indah, menarik, tentunya nggak membosankan. Dan bikin kalian kalau kesini pengen, wes mau beranjak guys, pengen yang kene terus saya ngono mesti. Ini KRP yang kene sejalan dan ini guys. Dan nanti meh tolong jam ini ya. Ternyata suwi banget. Ya weh, seperti itu perjumpaan kita. Tetap yang belum kenal, jangan lupa subscribe, nyalain tombol loncengnya, kemudian share, like, komen sebanyak-banyaknya, segokil-gokilnya, yang penting sopan guys ya. Kemudian untuk penonton setia kita, terima kasih, tetap selalu ikutin channel kita, video kita. Terima kasih sudah menonton dan setia sampai saat ini guys, karena kalian semua kita bisa seperti ini. Kemudian jangan lupa follow juga IG kita di Lintas Alam. Kemudian TikTok di Lintas Alam Indonesia 99. Kemudian di kanal fanspage FB kita Lintas Alam Indonesia. Oke, seperti itu. Next, sampai bertemu lagi di video-video kita menarik yang selanjutnya. Lintas Alam Indonesia, mantap.